anak siapa lu? Lah anak babe. Anak gua lu. Mana anak babe cakep begini kagak kenalin. Oh. Babe yang bikin, babe yang ngatin, kagak kenalin sama anaknya sendiri. Ya, kan anak gua kebanyakan. Eh, udah lu. Bapak lu aja udah 6 tahun kagak makan, jajan lagi. Babe yang gak makan 6 tahun masih hidup. Ya makanya lu harus ngerti orang tuanya lagi gak punya duit. Lu lihat ayam tuh gak gompanin jadi batu tuh. Be, tiap ayah minta duit kagak pernah ada, kagak pernah ada. Ayah kan pengen kayak orang-orang be, kayak anak orang be, anak orang kaya be. Bisa kemana-mana, bisa ke mall. Jangan uplak be di rumah be. Alis udah dilembeng-lembengin, bibir udah merah-merah. Ya Allah be, ajak napi ini anak ya be ke mall be. Ya udah besok siang lu ikut gua. Mana? Polsek. Masa ke polsek sih, Be? Ya gua. Ya gimana sih? Ngertiin dulu apa orang tua kagak punya duit juga lu. Ya Bapak pinjemin kayak kemana? Anaknya pengen jajan juga. Eh, sebelah kita mah itu orang kaya yang bapaknya ternak tuyul. Iya. Ini motor si mata wayang atau apa? Ya udah gade dulu bagaimana ke, Be? Gade. Lu aja gua gadein paling berapa lu? Halo. Hai. Papi. Iya, sayang. Sini ya, sini aku kamu. Aku habis pulang kuliah tadi. Kok kamu pulang dulu sih, kan biasanya dijemput sama papi. Ya enggak apa-apa, aku kan pengen aja. Oh, iya jangan capek-capek kamu. Iya. Habis ini main futsal ya. Dia ngapain sih? Gerak anaknya yang bening aja disayang-sayang aja. Gerak anaknya yang buluk aja. Ya, bapak mah gak pernah beda-bedain sama semuanya juga. Iya tau, lebay deh lu. Gak buka jangan iri-irian gitu kan masalahnya. Kok buset dah. Lu gak ngeliat tadi babe lu bilang ngomong apa? Gak liat. Gak liat? Ya syukur dah. Aku mau ke mall. Oh yaudah, ntar papa kasih 500 ribu cukup gak? Dikit lagi deh. Yaudah, 1 juta dah. Yaudah. Ntar papa kasih ya. Itu genengan babe punya duit. Buat ayah jod, gade motor aja pake kagak mau. Sekarang anak yang pertama minta duit dikasih 500 ribu. Dia emang kenapa sih? Bukan yang ngape-ngape. Dia kagak sayang main bontot. Eh! Emang tak pilih-pilih ya? Main dia-dia aja lo, gue bapak lo. Main dia-dia aja lo. Kepengatan sewet. Wah, gue kawin sama ayam broiler lo. Tapi kan dia sekolah yang bener lo. Habis pulang. Dari mana, Pak? Nonton. Nonton? Sama si itu? Iya, anak-anak nonton penggusuran. Nonton penggusuran? Ada penggusuran, anak-anak saya ajak ya. Nonton. Cacan-cacan. Mas, saya bertiga aja nonton? Iya. Di rumah aja, gak kemana-mana ya? Enggak. Agak. Di rumah diomelin mulu, noh. Ini habis saya, anak-anak saya habis saya ajak muter-muter di mall. Oh muter di mall. Ada yang dibeli? Enggak, di luarnya aja muter. Kalau masuk pada kedinginan anak saya. Oh. Ini aja makan ini. Itu apa roti pak? Beri roti. Oh. Ya ini namanya roti. Kalau ada kodok di meja. Tuh tinggalin. Jangan hirup deh, jula metan. Bung sama, jika nanti kalau ada makanan di meja. Mengelak-laku siang. Apa? Makan aja lu. Makan aja lu. Makan. Ayo jangan bikin malu. Jangan ngapain.
Bang Atu doang dasar lu, celamitan lu! Yang culamitan lu, ngapa jadi kaya dia kan makanya ngambil. Celametan, met-met, celametan, met-met, celametan, met-met, celametan. Oh, ada gak kanan di meja. Cepet bang. Kamu gak boleh gitu. Saya gak boleh gitu, tahu itu makanan punya orang, jangan dihakan sendiri ya. Kalau saya mah gak makan sendiri nih, saya mah berdua nih. Pada doyannya. Saya dapatnya juga rebutan ini roti. Rebutan sama apa? Sama kucing. Kamu lagi dibawa-bawa gitu. Lagi dibawa-bawa pada ini begitu. Saya kejar-kejar, saya rebut. Mau jadi anak sayang. Taruh. Ini kok dagang dimakanin sendiri ya? Iseng, Pak. Mau sambil nunggu yang beli ya? Mau beli apa? Tapi aku mau dong. Kok mau? Bang. Papa, aku juga, Pak. Aku mau jajan, Pak. Ini beli... Nih, Mak. Beli kikih, beli kikih. Peh, ayo mau dong. Iya. Gak usah beli. Apa? Ntar aja tunggu dia buka. Berapa? Berapa? Dua ya? Iya. Dua berarti gak satu ya? Enggak. Ini 7,5. Hah? 7,5 apa? Ya. Ini 5,000. Tuh kan? Keluarga dia mayat juga. Celametan! Kan situ yang dagang. Abis dia itu. Sama hidup teh culametan, metet, culametan, metet, culametan, metet, culametan. Ini kan nanti kalau ada makanan. Bareng-bareng, 1, 2, 3. Yang aku ya? Iya. Sok. Kalau ada kue di meja. Makanan. Hah? Apa? Makan sama mejanya. Kalau ada makanan di meja, mejanya yang dileg-leg. Pak. Ini anaknya. Ini kenapa sih orang-orang teh pada culametan dah? Aku mah gak ngerti. Ini anaknya, Pak. Ini anak saya. Bapak. Enggak punya duit ya? Enggak punya, Mas. Mau? No. Gratis. Oh, boleh? Tapi jawab pertanyaan saya. Boleh. Nangkap ayam yang benar. Begini, apa begini? Ayam. Begini, Be. Nangkap ayam mah begini. Begini, Be. Ayamnya kalau madep sini, nangkap begini. Kalau madep sana, tinggal gini juga sama. Salah. Nah, gimana nangkap ayam? Yang benar begini, Pak. Kalau begini nangkap burung. Ayam mah di bawah. Pak, ayam di bawah. Eh, nangkap ayam. Sekarang saya nanya ya. Ya. Gimana cara nangkap belut listrik? Aduh. Hah? Gimana cara nangkap belut listrik? Ya enggak antum. Ya tinggal begini pakai inian, Pak. Oh, salah. Oh, gini mah kecetrum. Caranya nangkap belut listrik, cabut dulu saklarnya baru tangkap belut. Ya udah. Sekarang kita akan penonton siapa yang bisa joget culametan met-met. Seru, kita kasih hadiah ya. 3 orang, silakan. 4. 4 orang, silakan. Udah lama. Ya. Kamu dulu pertama ya. Silakan.
Mana mic? Ada mic, ada mic. Oke. Okay. Iya, nyanyinya dari lagu dari sana, kamu tinggal jogetnya aja ya. Oke, okay, silakan. Musik.